ya lebih lelah menaiki tangga daripada turun tangga? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadila Dwi Arista. Saya dari MAN 1 Bandar Lampung. Kali ini kita akan membahas penerapan ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang usaha. Lalu, usaha dalam ilmu fisika itu apa sih? Usaha merupakan jumlah energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda dari satu titik ke titik yang lainnya. Dalam pengertian lain, usaha adalah gaya yang bekerja pada sebuah benda sehingga menyebabkan benda itu berpindah. Usaha dalam ilmu fisika dipengaruhi oleh adanya gaya dan perpindahan, sehingga persamaannya adalah W sama dengan F.S pada bidang datar, W sama dengan F.cos theta pada bidang miring. W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Contoh usaha dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seseorang berjalan dari titik 1 ke titik 2. Apakah ia dikatakan melakukan usaha? Yap, betul. Ia melakukan usaha karena adanya perpindahan. Lalu, jika ia berjalan dari titik 2 ke titik 1, apakah bisa dikatakan usaha? Tidak, karena ia kembali ke titik awal yang artinya ia tidak melakukan perpindahan. Mari kita bahas mengapa menaiki tangga lebih lelah daripada turun tangga. Karena pada kasus ini kita menggunakan konsep usaha dan energi. Jadi ada konsep yaitu usaha dan perubahan energi potensial. Persamaannya adalah m.g.Δh dengan m adalah massa satuannya kilogram, g adalah percepatan gravitasi nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat, dan h adalah ketinggian satuannya meter. Jika kita memindahkan suatu partikel bermassa dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi, yang berarti delta H bernilai positif, atau kita melakukan usaha. Sementara jika kita memindahkannya dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, delta H akan bernilai negatif, atau kita dikenai usaha dari luar. Itulah mengapa naik tangga lebih melelahkan, karena kita melakukan usaha menggunakan energi dalam tubuh dan juga kita melawan usaha dari gravitasi. Sementara untuk turun tangga memang ada sedikit usaha dari energi di tubuh kita, tetapi ada usaha dari gravitasi yang membantu kita. Jangan lupa untuk menerapkan 5M. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. All my friends told me to go, but I don't wanna go if you're not with me. Stressed out, time to rest out, I'm feeling sorta left out, but I got... Menjaga jarak, memakai masker, yeah, no doubt that in a little time it will be fine, so I'll wait all day until I'm next. Menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas dan interaksi. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.